Pemirsa, pasca gempa berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang kota Ternate, Maluku Utara, warga mulai kembali berbenah. Dan ini mulai kembali beraktivitas normal seperti biasa, meski sempat panik, namun warga mengaku tidak terlalu khawatir, lantaran terbiasa dengan adanya gempa. Gempa tektonik dengan magnitudo 7,1 skala Richter yang mengguncang kota Ternate sempat membuat warga kota Ternate panik hingga mengungsi ke lokasi aman. Warga bahkan memilih ke daerah ketinggian setelah peringatan dini tsunami oleh BMKG dikeluarkan. Namun pagi ini warga mulai kembali ke rumah masing-masing untuk kemudian beraktivitas normal seperti biasa. Amatan di sejumlah tempat perbelanjaan dan di pasar tradisional, aktivitas jual-beli tetap dilakukan. Warga mengaku tidak begitu khawatir lantaran telah terbiasa mengalami gempa. Dan ancaman enggak merasa was-was sih, karena di sini kan sudah biasa kalau bicara gempa ya, jadi sudah biasa. Hingga kini tidak ada laporan korban jiwa dan kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Dari Ternate, Maluku Utara, Agus Suprianto, iNews melaporkan.